Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hari ini Cik Yat live kembali. Sementara nak menunggu partner Cik Yat pergi ada urusan di bank. Cuba tengok barisan panjang di bank. Ya, tunjuk. Sangat panjang dan dia pun belum masuk lagi. Nampak? Alhamdulillah. Apa yang Cik Yat perhatikan, Cik Yat rasa rata-ratanya rakyat Malaysia sangat bagus dalam mengaplikasikan social distancing. So kita patut berbangga sebagai rakyat Malaysia sebab kita berpegang kepada apa yang disarankan oleh pihak kerajaan. So, tapi hari ni Cik Yan nak celoteh. Cik Yan nak sambung balik pasal cerita raja yang kena potong jari tu. Sebab hari tu Cik Yan check balik yang live tu. Live tu, masa tu mungkin Facebook ada problem kot. So, cerita tu dia macam tersangkut-tersangkut. Cerita awal ada, cerita akhir tak ada. So, hari ni Cik Yan nak cerita balik daripada awal sampai akhir. Pasal raja yang suka memburu. Hari tu kan Cik Yat ada ceritakan pasal ada satu raja dengan doktor yang suka, yang raja tu suka memburu. So kalau dia memburu, dia suka bawa doktor tu. Kan? So hari ni Cik Yat nak cerita balik. Cerita yang full version. So hari tu sebab dia sangkut-sangkut. So hari ni Cik Yat nak cerita yang full version punya. Okay. Di suatu tempat, di sebuah negara, ada raja yang sangat suka memburu. Cik Yat letak dekat sini lah supaya boleh nampak tak muka Cik Yat. Okey, supaya tangan Cik Yat boleh bergerak-gerak. Okey. Di suatu negara ada satu raja ni, dia suka memburu. So pada satu hari dia pun nak pergi memburu lah. So dia ajaklah dia punya doktor dia pergi bersama-sama pergi memburu tu. Sebab raja ni dia jenis yang macam concern. Dia concern kalau jadi apa-apa dengan dia, at least doktor ni ada bersama dengan dia. So nanti tak adalah jadi yang macam benda-benda yang kalau kata dia pergi, kalau contohnya dia jatuh ke ataupun kaki dia patah ke, so dia akan ambil masa yang lama untuk siapa yang nak merawat dia. So dia bawa doktor ni bersama-sama dengan dia sebab dia yakin doktor ni boleh membantu dia ketika dia berada di dalam masalah. So dia pun bawa lah doktor tu. So dia pun pergilah memburu dekat dalam satu hutan. So nak dijadikan cerita, masa dia memburu tu tangan dia luka. Okay, tangan dia luka. Lepas tu raja tu dia minta dia minta pengawal, so panggil doktor. Kan dia dah balik daripada memburu tu, so tangan dia luka. So dia minta pengawal panggil raja, panggil doktor tu. So doktor tu pun datanglah menghadap. So doktor tu kata, wahai doktor, tangan aku ni luka. Minta kau rawat tangan aku ni supaya tangan aku ni jadi elok. So doktor ni pun rawatlah tangan tangan raja ni. So bila dia dah rawat tu, so bila dia nak balik tu, dia cakap dengan raja tu, wahai rajaku, wahai tuanku, baik buruk siapa yang tahu. So yang raja ni pun macam tak ambil pot lah apa yang dia cakap tu. So tapi lama-lama kelamaan jari dia tu makin teruk, tak baik pun. Lepas tu dia suruh pengawal panggil balik doktor ni. So bila doktor ni tengok, doktor ni belik. Lepas tu dia beritahu, saya terpaksa potong jari tuanku sebab kalau kata saya tak potong ni, nanti dia akan merebak ke jari-jari yang lain. So tanpa mendapat kebenaran daripada tuanku tu, dia terus potong. Bila dia potong je, dia tuanku tu sangat marah. Sebab dia terus potong je. Dia terus potong. So tuanku tu sangat marah. Dia kata, kenapa kau potong jari aku? Sekarang ni aku ni dah cacat. Aku ni dah tak sempurna. Lepas tu, tahu apa yang doktor tu cakap. Doktor tu cakap, baik buruk siapa yang tahu. Baik buruk siapa yang tahu. So lagi marah lah. Lagi marah lah raja tu.
So raja tu pun minta pengawal ni bawa pergi, bawa doktor ni umbankan dia ke dalam penjara. So doktor ni pun macam sedih lah, okey lah takpelah, perintah raja, dia pun masuklah dalam penjara. So dia masuk dekat dalam penjara tu, dia pergi, dia pergi jumpa balik dekat, dekat doktor tu. Dia tanya dengan doktor tu, kenapa kau buat aku macam ni? Hai Hanisa, apa khabar? Okay. Dia cakap dengan doktor tu, kenapa kau buat aku macam ni? Jawapan doktor tu masih sama. Baik, buruk, siapa yang tahu. Lagilah marah tuanku tu. Dia kata, kau duduklah kat dalam penjara tu selama-lamanya dan aku tak ambil kisah pun apa yang terjadi pada kau. So, lah dalam satu purnama macam tu, tangan dia mula elok. So, bila tangan dia mula elok, raja ni memang dia suka memburu. So, kali ni dia pergi memburu seorang dia je. Dia pergi memburu seorang dia je sebab yang doktor ni dia dah umpan masuk dekat dalam penjara. So, dia pergi memburu seorang-seorang dia je. So, dia pun pergi memburu. Nak dijadikan cerita, dia sampai dekat satu perkampungan. Okay, perkampungan tu dia kira macam perkampungan orang asli lama lah. Orang asli lama. Dan orang-orang di situ, dia mengamalkan satu pemujaan. Dan nak dijadikan cerita, di ketika itu memang diorang tengah nak puja. Okay. Untuk diorang nak puja ni, diorang memerlukan orang untuk nak bagi, nak mempersembahkan orang kepada Tuhan dia. So, bila raja ni masuk, dia kata yes. Dia kata yes, ada orang masuk kat sini. So, kita boleh bagi orang ni dekat Tuhan kita. Okay. Yang orang asli ni, dia tak kenal yang ni raja. Sebab negara besar kan. Negara besar, wifi pun tak ada, social media pun tak ada, Facebook pun tak ada. So, dia pun tak kenal raja tu siapa. So, dia pun tangkaplah raja ni. Tangkap raja ni. Lepas tu dia pun ikat-ikat raja ni sebab dia nak buat upacara untuk menyerahkan raja ni kepada Tuhan dia. Lepas tu tiba-tiba bila upacara tu nak berjalan, tiba-tiba ada seorang ni daripada orang asli ni menjerit, "Hey, kita tak boleh serahkan dia dekat Tuhan kita ni." Lepas tu yang ketua ni kata, "Eh, kenapa pula tak boleh?" Dia kata, "Dia ni tak sempurna lah, kau tengok tu jari dia. Ha, jari dia tu dah tak ada dah. Macam mana kita nak bagi benda yang tak sempurna pada pada Tuhan kita?" Lepas tu ketua dia kata, "Yelah, betul lah. Eh, buka. Kita tak nak dia ni. Kita tak nak dia ni. Lepaskan dia, biarkan dia pergi." Okay. Lepas tu raja tu menarik nafas macam sangat lega. So, cuba nak fikir, orang pertama, siapa yang dia cari? Siapa orang pertama yang dia cari sebenarnya? Betul tu. Of course dia cari doktor tu balik. Dia pergi jumpa doktor tu. Dia lari. Dia pergi dekat penjara. Dia terus cakap dengan doktor tu, "Better nak ucapkan terima kasih kepada pada doktor. Sebab kalau tak kerana jari better ni tak dipotong, better ni dah jadi mangsa untuk dipersembahkan kepada kepada orang lain, dan better ni akan dibunuh." Lepas tu doktor tu cakap, "Baik buruk siapa yang tahu." Lepas tu doktor tu pun cakap dengan tuanku tu, "Tuanku patik pun nak ucapkan terima kasih lah dekat tuanku." Tu raja tu kata, "Kenapa pula nak ucapkan terima kasih? Patutnya akulah ucap terima kasih kat kau." "Iyalah, sebab tuanku umpankan saya dekat dalam penjara ni, maknanya saya dah tak ikut dah tuanku pergi memburu. Bila kalau tak, saya yang jadi mangsa untuk dipersembahkan." Okey, itu saja cerita Cik Ya untuk kali ini. Tapi moral of the story, apa moral of the story daripada cerita ni? Okay, moral of the story daripada cerita ni adalah sebenarnya setiap orang ada kepakaran dia. Dan kita tak perlu sombong dengan kepakaran orang disebabkan kita mempunyai pangkat yang lebih tinggi daripada kita. Contohnya lah kan, kita dalam satu organisasi, kita bos, lepas tu kita ada anak buah. Okay. Sometimes sebenarnya anak-anak buah kita ni, dia lebih mahir, dia lebih tahu apa benda yang dia buat sebenarnya. Tapi disebabkan oleh sifat kesombongan kita, okay, disebabkan
sifat kesombongan kita, sifat ego kita menyebabkan kita yang rugi sebenarnya. Kita yang rugi, tak ada orang lain yang rugi, kita yang rugi. Kita akan mengalami kerugian disebabkan oleh kita tak nak dengar kepada orang yang lebih pakar daripada kita. So that's why kita tak bolehlah sebenarnya menyombongkan diri. Bila kita sombong, bila kita start menyombong ni sebenarnya, dia tak memberikan kita manfaat apa-apa pun sebenarnya. Itu adalah salah satu moral of the story daripada cerita ni. Dan lagi satu moral of the story daripada cerita ni adalah kita kena wasatiyah. Apa maksud wasatiyah? Wasatiyah ni maksudnya kita kena ada kesederhanaan. Sebab kita tak tahu, sebab Allah ada menyatakan, dia kata apa yang kamu sangkakan baik sebenarnya buruk untuk kamu, dan apa yang kamu sangkakan buruk adalah sebenarnya baik untuk kamu. So apa saja sebenarnya yang berlaku dalam hidup kita ni, kita kena terima dengan redha. Sebab setiap sesuatu yang berlaku ada hikmahnya. Sebab contohnya lah macam Cik Iyad jugalah, perjalanan hidup Cik Iyad, dia bukannya perjalanan tu sentiasa je naik je macam tu. Cik Iyad rasa semua orang pun akan mengalami benda yang sama, dan itu adalah manusia. Manusia mesti akan menghadapi ujian. Bukan Cik Iyad je, mungkin anda semua, mungkin orang di luar sana, mungkin orang di depan Cik Iyad ni pun, orang di bank tu pun, sama je sebenarnya mengalami ujian. So sebenarnya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya ada benda yang lebih baik sebenarnya dia nak bagi kepada kita. Betul tak? So kita, bila apa saja yang berlaku kepada kita, kita kena terima dengan redha, dan kita kena percaya kepada qada dan qadar. Sebab Allah dah tulis dah perjalanan hidup kita sampai kita meninggal sebenarnya. Perjalanan tu Allah dah tentukan, dan apa saja yang berlaku, walaupun buruk pun yang berlaku, sebenarnya Allah nak memberikan kita sesuatu yang lebih baik di pengakhiran kita. So mana yang lebih elok? Permulaan punya yang baik ke atau pengakhiran kita yang baik? Macam Cik Iyad, ada semua orang yang Islam, of course kita nak pengakhiran kita baik. Dan dalam perjalanan kita tu, kita menjadi lebih baik untuk pengakhiran kita lebih baik. Macam mana cerita Cik Iyad hari ini? So insyaAllah nanti Cik Iyad akan berkongsi lagi cerita-cerita yang lebih menarik, yang memberi ada moral, ada kesedaran daripada cerita yang Cik Iyad cerita. So daripada sharing Cik Iyad ni, insyaAllah dia akan memberi lebih manfaat kepada semua orang. Okay, itu saja daripada Cik Iyad hari ini. Cik Iyad tak nak culuti lama-lama. Tapi yang untuk Cik Iyad kata Cik Iyad nak pergi toy Cik Iyad, toy shop Cik Iyad tu, okay, nanti Cik Iyad akan beritahu bila. So hari ni mungkin tak dapat pergilah sebab Cik Iyad ada hal lain untuk yang nak diuruskan. So mungkin bila kata Cik Iyad nak pergi yang toy shop Cik Iyad tu, insyaAllah Cik Iyad akan maklumkan awal. Okay, maklumkan awal supaya semua orang boleh pergi bersama-sama toy shop Cik Iyad. Cik Iyad tak nak beritahu toy shop apa. So bila sampai dekat sana, nanti Cik Iyad akan tunjuk toy shop Cik Iyad tu. Semua orang akan pergi dekat sana. So Cik Iyad nak semua orang macam merasai kebesannya. Kebesan pula. Okay. Kebesannya untuk pergi toy shop Cik Iyad ni. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye.